Honor atau tarif pasangan selebritis yang men-setting hubungan mereka sebagai pasangan yang sedang pacaran. Benarkah Lesti Kejora dan Rizky Billar kedekatan hubungan mereka hanya settingan belaka? Mari simak video ini sampai habis. Chris Hatta beberapa waktu lalu sempat membeberkan tarif pacaran settingan di kalangan para selebriti tanah air. Menurutnya, pacaran settingan adalah strategi marketing di dunia hiburan untuk menaikkan pamor pasangan artis tersebut. Usai ramai dengan kabar pacaran settingan, beberapa selebritas tanah air, hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora pun tak luput dari perhatian publik. Banyak orang yang masih ramai meragukan hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang makin menjadi perhatian. Keduanya pun seringkali ditanyakan soal keseriusan hubungan tersebut. Menanggapi hal itu, Rizky Billar akui bahwa kedekatannya dengan Lesti memang telah diatur. Laki-laki 25 tahun itu menambahkan, "Ia settingan Tuhan yang mempertemukan kita." Dia berdalih bahwa setiap yang terjadi dalam hidup mereka settingan atau telah diatur olehnya. "Kita ketemu ini juga settingan," katanya kepada Raffi. Tak hanya itu, Rizky juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Lesti Kejora merupakan sebuah berkah. Ia juga senang saat mengetahui hubungannya dengan Lesti banyak yang mendukung. Walaupun begitu, ia meminta warganet agar sewajarnya saat menanggapi kedekatan ini. "Ya, justru bersyukur sih banyak yang mendukung, tapi ya sewajarnya saja, karena memang kadang ada saja komentar negatif. Tapi kita tetap butuh doa kalian," imbuh Rizky Billar. Seperti yang kita ketahui, Rizky dan Lesti dijodohkan oleh warganet usai menjadi bintang tamu dalam sebuah acara televisi. Mereka dijodohkan karena memiliki nasib yang sama, yakni ditinggal nikah. Lesti ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya, Rizky 2R. Meskipun demikian, Rizky Billar tidak memungkiri jika suatu saat Lesti Kejora merupakan pasangan hidupnya. Dia sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa agar menemukan yang terbaik, karena baginya setiap perjodohan, rezeki dan maut merupakan haknya Allah. Dia hanya mampu berusaha dan berdoa saja. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.